Gimana revisi skripsi saya, Pak? Aduh, Weni, kamu tuh susah banget sih. Apa, Pak? Kenapa saya, Pak? Ini lihat nih ya. Apa? Di sana, bukan di sono. Ya, masa jam, bukan loh, jam. Ini gimana sih? Masa aduh, sih, Pak? Ini lihat 7 ketuk nih, lihat nih. 1. Ikutin saya. 1. 2. 3, 4, 5 ketuk. Ini harusnya 7 ketuk. Waktu itu Bapak bilangnya nggak kayak gitu, Pak. Udah salah ya, pokoknya ya, salah ya. Yaudah, saya ulang. Jangan, Pak. Jangan, Bapak. Ya Allah, Bapak. Oke. Sedih banget. Iya nih, banyak dosen dikasih hadiah sama mahasiswanya. Ada yang dikasih kembang, gue belum ada yang ngasih nih. Sedih bener gue. Cari siapa, Mas? Mau? Buat siapa? Tadi marah-marah sama saya. Maaf, Pak, maaf, Pak. Makanya tanya dulu dong pelan-pelan, emang saya enggak. Kamu siapa? Saya Indi Wanseto. Woy, jangan begitu kamu. Kamu gak tahu? Iya, saya gak tahu. Kamu jangan macam-macam sini. Di sini daerah kekuasaan saya. Aduh, saya harus bagaimana? Banyakin bumerang. Woy, kok bisa? Iya, itu gue suka. Kamu siapa? Saya Indi Wanseto. Woy, jangan begitu kamu. Kamu gak tahu? Iya, saya gak tahu. Kamu jangan macam-macam sini. Di sini daerah kekuasaan saya. Aduh, saya harus bagaimana? Banyakin bumerang. Woy, kok bisa? Iya, itu gue suka. Marilah kita berdoa. Sabar. Papa, ya. Cuci piring, jangan lupa cuci baju.
sabar. Sabar. Papa. Sabar. Nih lagi ngapain? Apa deh? Apa sih, Dek? Iya. Pulang, Pak. Cuci badan dulu. Semoga hadirin. Aduhai sayang, jadi terkesan. Gimana sih, Mila? Lu serius nggak sih bikin skripsi? Ini lihat teori nggak jelas. Metodologi kacau. Ini juga Lydia nih. Katanya lu mau bikin bang empat, sampai sekarang belum ada. Gimana sih? Aduh. Ya Pak, kadang saya mau bimbingan aja Bapak selalu nggak ada, ya nggak cak? Iya, makanya di WA nggak dibales. Iya, coba di mana mau bimbingan tuh? Ini aja udah. Hah? Bapak kemana sih? Kayaknya bukan ada ya. Ini kita kabur aja yuk. Aduh nggak tahu deh. Aduh kemana? Gampang dari sini. Ditarik Pak Indiwan. Iya, ya, Pak. Wah, bisa enggak lapan nih, Pak? Malam Jumat lagi, Pak. Enggak pulang, Pak. Tenang di sini kan gue. Tenang, gue lagi nungguin mahasiswa gue nih. Belum datang, bau sih. Kok bau kembang? Udah. Kamu tarik kan. Mama. Ini harus dikerjakan ya. Ada tugas kelas, Anda harus kerjakan. Coba ada yang mau nanya soal tugas ini? Pak, saya mau nanya nih, Pak. Kenapa ya, Pak? Akhir-akhir ini chatting saya enggak pernah dibalas, Pak. Apa karena dia sibuk, Pak? Nah, kalau itu sih bukan karena dia sibuk, tapi lu memang gak penting.
begini, jadi kita akan bicara soal korelasi. Nah, perlu Anda tahu, korelasi itu beda dengan pengaruh. Artinya, korelasi itu ada hubungan, tapi tidak mempengaruhi. Pak, contohnya kayak gimana ya, Pak? Begini, Will, ya, kayak ente sama gebetan ente. Kok gitu sih, Pak? Iya, punya hubungan, tapi ente nggak punya pengaruh. Pak, ini proposal skripsi saya udah jadi, Pak. Mohon dicek, Pak. Mana skripsi udah kelar? Udah, barusan gua kumpulin. Ini apaan ini? Ini Pak, sudah habis. Nggak jelas. Aduh. Siapa emang, Pak? Nggak jelas. Apa ini? Tadi marah-marah sama saya. Maaf Pak, Pak maaf, maaf Pak. Makanya tanya dulu dong pelan-pelan baik-baik. Emang saya enggak? Bau ya, kok bau kembang?